Si kok pelan-pelan begini yang cepet? Apa-apa kek ah. Ini lama banget, kapan sampainya tahu? Aduh kakek berisik banget sih. Ya udah, kalau lama kakek aja nih yang bawa. Sini deh kakek yang bawa aja. Lu nggak boleh begitu jadi cucu. Masa kakek-kakek disuruh bawa motor, ini udah tua, Bray, sisa ngitung hari. SIM juga nggak punya kan? Si Bray itu lams. Lams apa tuh, kek? Lama sekali. Ah, tuh lah, kek. Udah biarin aja. Kalau kenapa-napa kan dia juga yang ngerasain. Bray. Si Bray. Sekarang kakek aja yang bawa. Kek, hati-hati, udah, kek. Udah, tenang aja. Nih, lihat nih, Bray. Nih, lihat nih. Biarin aja. Kek. Awas, jatuh lu, apa wata jatuh kan? Dan apa lagi bilang juga, jangan tidur. Aduh, kenapa sih nih? Ini neng, cucu kakek si Bray, bawa motor tidur. Kakek yang bawa motor, Om Bray. Bukan neng, iya neng, kakek cuma naik motor aja. Kamu tuh gimana sih mas, kakeknya kan udah tua, masa masih suruh bawa motor sih? Gak bener deh kamu tuh. Bray, kamu tuh kenapa sih belajarnya malas-malasan kayak gitu? Tapi ngantuk, Bu. Aduh, Bray, kamu itu kalau mau pinter harus rajin belajar. Tuh, lihat tuh, kayak si Bro, rajin belajarnya, kamu harus kayak si Bro. Tapi ngantuk, Bu. Kamu ini banyak alasan deh. Gimana Bro? Bisa? Bisa Bu. Aha, I have good idea. Sergi Lil. Bu, pengen izin ke kamar kecil Bu. Ya udah, kamu sekalian cuci muka aja ya biar gak ngantuk lagi. Ya. Tuh. Lagi ngantuk disuruh belajar. Oh, malamnya lah pipisnya. Kira-kira juga. Bro, saya bapaknya. Oh iya. Lain kali kalau pipis rumah orang lihat-lihat, jangan main semprot aja. Nih lihat, muka saya jadi basah. Ya Om, mau belajar dulu ya. Oke. Kek, lapar nih kek. Jajan yuk. Bray, mau jajan apa sih? Apa ya? Yang enak tuh bulet-bulet kek. Bakso aja. Bakso? Iya. Tapi baksonya punya si itu, Mang Dede tuh. Jangan, itu gak enak. Yang enak. Iya, yang enak itu baksonya Mang Dede. Enak banget. Tadi kan Bray bilang begitu. Oh iya. Mang Dede kan enak. Baksonya ada ini, ada apa, ada kakinya. Bukan, kaki ayam. Oh, ceker. Iya itu, benar, enak itu. Ya udah, ayo. Tadi Bray juga bilang sih. Bakso Mang Dede kan? Iya. Bray. Dan dulu, ini ada yang aneh nih. Apa sih, kek, gatel? Bukan, ini kantongku kosong.
dompetnya mana? Boleh inget deh, ketinggalan di mana? Di itu, di anu, di rak yang ada ayam-ayaman. Oh, di rumah dong itu. Iya, di rumah. Udah ambil aja deh, kakek nanti kakek pesen baksonya situ ya. Jauh banget lagi jalannya. Kan kakek sayang sama cucu kakek, Bray. Bray, sayang gak sama kakek? Iya, sayang. Iya, ya. Ambil lagi, ya. Iya, udah. Ya. Eh, kakeknya si Bray. Masih hidup kek, kirain. Sofyan. Bro, temennya Bray. Bro, temen cucu kakek si Bray. Betul kakek. Kakek ngapain sini kek? Baso. Oh baso, keren lagi utang. Mau kek. Bayarin. Kakek traktir. Siap. Nih, maksudnya. Baso enak nih kek. Iya baso. Enak banget ya. Baru gas nih. Udah. Berapa? Ini sama Neng juga dibayar. Kita dibayarin. Om juga dibayarin, tenang aja. Jalan perempuan cepat. Makasih banget. Ya, sama-sama, tenang aja. Berapa, Bang? Baso, Bang. Ini budak nih. Dari 20.000 kek. Hah? 60.000. Berapa? 60.000. Oh iya, 60.000. Oh, tenang aja. Ini dompetnya mana? Dompetnya mana nih? Kenapa kek? Dompetnya hilang. Hah? Hilang di mana? Ya, gimana dong? Lah, tadi kakek ada yang ngeliat orang gak kek? Nabrak kakek kek, apa kek? Gitu kek, betul kek, yang bener kek. Masa? Wah, kayak dicopet nih namanya. Copet bang? Bang liat copet gak? Ya. Gini kek gimana sih kek? Kek, siapa? Nih dompetnya nih. Ah, kakek naronya gimana sih? Nah, ini dompet kakek nih, copetnya nih, dia nih. Oh, copet sih kek? Ini Bray, bukan cucu kakek. Iya, bukan. Cucu kakek tuh ini si Bray. Ini cucu kakek nih, si Bray. Bray, copet tuh Bray. Nih, copet nih. Tapi gue pikun dong masalahnya. Sebenarnya gue manggil lo kesini, gue pengen curhat nih. Curhat apaan nih? Itu kakek gue ngeselin. Masa udah tua begitu minta dicariin jodoh? Iya, kalau ada yang mau sama kakek-kakek keriput begitu. Terus lo pengen nyariin gitu? Ya iyalah nyariin. Tapi gue bingung. Siapa ya? Masalahnya kagak ada yang mau. Tapi ya, gue salut sama lo. Lu sebagai cucu, lu perhatian sama kakek lu, hebat lu. Iya harus begitu, kalau enggak kan gua bisa diomel-omelin. Orang gua doang nih keluarga dia satu-satunya. Oh jadi cuma lu doang nih? Iya. Nenek. Neneknya kemana? Ke Brazil. Waduh ngapain tuh? Tes, mau ikutan Piala Dunia. Bola. Hebat. Tapi ya ternyata gua kirain lu tuh perhatian sama kakek lu. Lu mah namanya udah bosen ngurusin dia. Ya lu cari solusi dong, bantuin. Aha, I have a good idea, Sri Kintil. Jadi apaan tuh? Gini, besok gua bakal datengin perempuan yang kira-kira masih cocok buat kakek lu. Ah yang benar? Iya benar. Gua yakin perempuan ini bisa nerima kakek lu apa adanya, bisa cinta, bisa ngurusin, pokoknya semua-muanya dah. Cakep tuh. Gimana, setuju? Setuju aja gua mah. Ya udah, yeah. Sekarang mendingan lu ikut gua, kita ke rumahnya dulu. Ah, boleh tuh. Ya udah, yuk. Ya udah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek. Si Neng. Sini masuk, Neng. Masuk. Iya, Neng. Kakek, kakeknya Bray ya? Iya. Halo, Kek. Iya.
Aduh, ceng. Hati-hati. Iya, kek. Wow. Kakek, aku bawain kue buat kakek. Buat kakek ini? Iya. Wow. Nih, aku bukain ya, kek ya. Waduh. Tuh. Wow. Enak banget, kek. Kakek cobain ya. Mau. Kakek mau aku suapin. Mau. Ya udah, biar aku suapin ya, kek ya. Neng. Nih, kek. Oh. Enak. Nih, ya berantakan. Enak ya, kek? Ini, Neng. Oh, kakek belepotan. Tunggu, kek. Biar aku lapin. Ini, Neng. Ini kotor. Masih ada ya, kek? Ada. Oh. Ini. Satu lagi, kek. Ini kotor. Masih ada ya, kek? Ada. Kakek harus makan yang banyak biar kakek kuat kayak aku. Kakek kan kuat tuh. Kakek kuat. Neng kuat juga ya? Kuat tuh, kek. Aku rotot. Bray, makasih ya, Bray ya. Ih, Bray, cantik banget sih Nengnya. Calon istri kakek cantik banget sih. Calon istri kakek. Bray, jadi maksud kamu nyuruh aku kesini itu kamu jodohin aku sama kakek kamu? Enggak. Kamu tuh kenapa? Aduh. Mulai sekarang kita putus. Aku udah ngomong lagi sama kamu, masa aku mau dijodohin sama kakek kamu? Enggak, terlalu dok. Neng, ini kotor nih. Siapa yang elah, Bray? Itu kan apa gue yang ngalah. Emang Bray pengen cari jodoh buat kakek, tapi bukan yang itu. Yang itu tuh pacarnya Bray. Bray. Kurang kenceng. Apa sih bro? Manggil kenceng-kenceng banget. Ngapain bawa TV? Kita kan mau jalan, lu gimana sih? Ini gua mau nungguin tukang reparasi. Pengen benerin TV ini gua. Yaudah kalau gitu mending kita cancel aja deh double date-nya. Lu jangan dong! Oh, nanti nasibnya Juminah gimana cewek gua? Urusan lu! Kok urusan gua sih? Tenang aja, masih bisa diakalin. Wah. I have good idea. Take it till. Aduh. Kenapa sih kok seneng gitu kek? Ini kaki. Baik. Maaf kek, nggak tahu. Kek, kakek lagi ngapa-ngapain kan? Ini kakek lagi lihat mode fashion show. Ya tapi nggak lagi sibuk lah. Kek. Ya. Lihat sini. Kek. Ini TV nih, kek. Ntar kalau ada tukang reparasi datang, kasih TV-nya. Ya, nih, ya, Mas, ya. Perbaikin gitu. Ya. Nanti kok iya gini-gini sih? Kakek tahu ini TV. Nanti ini dikasih. Ya. Ini TV. Ya. Ini dikasih. Ya. Sudah kan? Nitipnya ke? Betul, kek. Ya, udah, pusing nih sama Mbak Dede. Udah, kek. Gua udah nungguin nih, kek. Jangan lihat. Ya. Kebalik yang. Ini juga. Kebalik, kakek. Ya udah. Jangan lihat. Mungkin ada barang yang gak kepake. Barang yang gak kepake. Ini TV rusak nih. Iya. Serius nih, kek? Iya. Makasih, kek. Hati-hati tuh. Alhamdulillah. Kek, langsung ya. Iya. Gimana tadi itu cewek? Keren. Barang bagus kan? Bagus. Secondnya juga gue bayarin, Bray. Pokoknya tadi double date kita paling terbaik. Bener.
Ada. Kek. Gimana TV-nya tadi udah dikasih belum ke tukang reparasi? TV udah dikasih belum? Udah. Wah, bagus. Kan ada orang datang kasih TV kan? Iya, benar. Ih, cakep nih. Tumben kakek gua begini. Kakek lu enggak pikun. Siang. Selamat siang. Benar ya ini rumah AH 11 ya? Betul. Iya. Saya yang mau reparasi TV, mau ngambil TV-nya, Mas. Wah. Tadi bukannya udah dikasih TV-nya sama kakek saya? Belum, saya baru datang sekarang. Kek, tadi ngasih TV-nya ke siapa? Udah kakek kasih, kok bener suen. Kasih, tapi kasihnya ke siapa, kek? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya gimana? Kakek masih ingat kok dia bawa karung, pakai sendal jepit. Ingat banget kakek itu. Wah. Itu pemulung kakek. Mulung. Nggak tahu. Yang penting udah dikasih ke orang udah. Waduh, Mas. Gimana nih TV-nya dikasih pemulung? Berarti nggak jadi direparasi dong? Mas, datangnya kelamaan sih. Kok saya jadi yang salah? Salah saya? Mas. Salah toko saya? Mas, ada yang rusak ke dalam lu. Oh, apa kek? Toiletnya rusak. Nah, koek, oke. Mami. Teh. Udah sampai ya. Ayo cepetan sama papi, mami udah gak sabar nih. Karena mami ya, bawa ke dalam dulu. Ya udah deh. Bray. Bro. Oh my god, pindah lu. Wah lu kacau, pindah gak ngasih tahu gua. Ah, gua kan sohib, lu gimana sih? Ya tapi kalau lu tahu gua pindahan, nah apa? Ntar lu minjem lagi sama gua. Iya, lu suka ngingetin, baik lu jadi teman. Gua tuh lagi dikejar-kejar dari kolektor nih. Nah kan? Gua mau minjem duit, ya gak usah banyak-banyak lah. Gimana ya? Secukupnya aja. Nih? Lah? Ngapa jadi manggil-manggil nih? Tih. Laper nih. Eh, Bray? Iya. Kok ada Bray di sini? Ini, Bray. Apa sih, papi Bray? Udah cepetan deh itu diambilin. Ntar keburu hujan loh, Pi, ya. Kamu kok sekarang jadi suka yang cepet-cepet sih? Cepetan dong, papi. Dinikmatin dulu. Bray, iya. Dasar pengantin baru. Dulu ya, Pi. Bray, lu mau minjem lagi? Iyalah, gue pengen minjem duit. Sehari aja gak apa-apa dah, sehari. Aha! I have a good idea. Srikin bil. Mau gue pinjemin gak? Ya mau dong. Gue pinjemin lo duit tapi lo bantu-bantu gue. Gimana? Lah emang lo kesusahan apaan sih? Ini pindahin barang-barang ke dalam. Ah, pindahin aja barang begini doang. Berat, Bray. Ah, lo laki-laki macam apa sih ngangkat begini? Lo mau gue pinjemin kagak? Ya mau lah. Ya udah pindahin barangnya. Iya. Cepetan. Iya. Bini gue udah nyak-nyak tuh. Ini yang mana duluan nih barangnya? TV. TV duluan? Ya. Oke. Angkat TV doang gak bisa. Wah, parahan tuh. Wah, gawat nih. Mana dia orangnya tadi? Lagi saya takut liat kamu. Ada juga takutan saya, Pak, ketika Bapak. Tadi kayaknya sepertinya ada si Bray ya? TV saya. Orangnya kemana? TV gua! Mau minum lagi. Haus. Mas, emang sehat. Ojek. Hey, TV gua! Sini gara. 10 ribuan. Hah? Wah, ada maling. Maling, dong. TV. Bukan! Ini mau dibuka, maling. Bukan, maling lu. Ini pemotivi lu, pemotivi. Terus ini TV-nya mau dibawa kemana? Bukan maling. Aduh. Maling dulu, ada maling. Bray, lu kenapa? Ini gua disangka maling. Hah? Lu bukan maling. Terus siapa? Teriak-teriak TV-ku. Iya. TV gua dia lagi bantu-bantu pindahan. Lagi bantu pindah-pindahan. Terus kenapa lari tadi? Lu kenapa lari? Jangan lari, mau ke dalam. Mana si Bray? Bapak dari tadi lakutin aja, Pak. Saya lari karena dia tuh. Wah, oh, iya, ini dia malingnya. Dia malingnya. Aku mau juga. Hei!
Rumah aku. Ini rumah aku lagi. Ini rumahnya si bro. Saya bapaknya. Oh iya. Oh iya. Lain kali kalau pipis di rumah orang, lihat-lihat. Jangan main semprot aja. Nih lihat, muka saya jadi basah. Ya om, mau belajar dulu ya. Oke. Bro and Bray, Kek, lapar nih kek, jajan yuk. Bray mau jajan apa sih? Apa ya? Yang enak tuh bulet-bulet kek, bakso aja. Bakso? Iya, tapi baksonya punya si itu, Mang Dede tuh. Jangan, itu gak enak. Yang oh, enak. Enak, iya yang enak itu baksonya Mang Dede. Enak banget. Tadi kan Bray bilang begitu. Oh iya Mang Dede kan enak baksonya. Ada ini, ada apa, ada kakinya. Bukan, kaki ayam. Oh ceker. Iya itu, bener enak itu. Ya udah ayo. Oh, tadi Bray juga bilang sih. Baso Mang Dede kan? Iya. Bray. Dah dulu. Ini ada yang aneh nih. Apa sih kek gatel? Bukan, ini kantongku kosong. Dompetnya mana? Boleh inget deh, ketinggalan di mana? Di itu, di rak yang ada ayam-ayaman. Oh, di rumah dong itu. Iya, di rumah. Udah ambil aja deh, kakek pesen baksonya situ ya. Udah jauh banget lagi jalannya. Kan kakek sayang sama cucu kakek, Bray. Bray, sayang nggak sama kakek? Iya, sayang. Iya, ya. Ambil lagi, ya. Iya, udah. Ya. Kakeknya si Bray. Masih hidup kek, kirain. Sofyan. Bro, temennya Bray. Bro, teman cucu kakek si Bray. Betul kakek. Kakek ngapain sini kek? Baso. Oh baso, kira lagi utang. Mau kek. Baik. Kakek traktir. Siap. Nih, maksudnya. Wah. Baso enak nih kek. Iya baso. Enak banget ya. Baru gelas nih. Udah. Berapa? Ini sama Neng juga dibayar. Kita dibayar. Om juga dibayarin, tenang aja. Jalan perempuan cepat. Makasih banget. Ya sama-sama, tenang aja. Berapa, Bang? Baso, Bang. Ini budak nih. Dari 20.000, Kek. Hah? 60.000. Berapa? 60.000. Oh, iya. Neng. Sini masuk, Neng. Masuk. Iya, Neng. Kakek, kakeknya Bray ya? Iya. Halo, Kek. Iya. Aduh, sini, Neng. Hati-hati. Iya, Kek. Wow. Kakek, aku bawain kue buat kakek. Buat kakek ini? Iya. Oh. Nih, aku bukain ya, Kek ya. Waduh. Tuh. Wow. Enak banget, Kek. Kakek cobain ya. Mau. Kakek mau aku suapin. Mau. Ya udah, biar aku suapin ya, Kek ya. Neng. Nih, Kek. Oh. Enak. Nih, ini ya, berantakan. Enak, Kek ya. Neng. Oh, kakek belepotan. Tunggu, Kek. Biar aku lapin. Ini, Neng. Ini kotor. Masih ada, Kek? Ada. Oh. Yang ini. Satu lagi, Kek. Ini kotor. Masih ada, Kek? Ada. Kakek harus makan yang banyak biar kakek kuat, Kek. Aku. Kakek kan kuat tuh. Kakek kuat. Neng kuat juga ya? Kuat tuh, Kek. Aku rotot. Bray, makasih ya, Bray ya. Ih, Bray, cantik banget sih Nengnya. Calon istri kakek cantik banget sih. Calon istri kakek? Bray, jadi maksud kamu nyuruh aku kesini itu kamu jodohin aku sama kakek kamu? Enggak. Kamu tuh kerohongan. Aduh. Mulai sekarang kita putus. Aku udah ngomong sama kamu, masa aku mau dijodohin sama kakek kamu? Enggak, terlalu dok. Neng, ini kotor
emang Bray pengen cariin jodoh buat kakek, tapi bukan yang itu. Yang itu tuh pacarnya Bray. Bray. Shh, kurang kenceng. Apa sih bro? Manggil kenceng-kenceng banget. Ngapain bawa TV? Kita kan mau jalan, lu gimana sih? Ini gua mau nungguin tukang reparasi. Pengen benerin TV nih gua. Yaudah kalau gitu beneran kita cancel aja deh double date nih. Lu jangan dong. Nanti nasibnya Juminah gimana cewek gua. Urusan lu. Kok urusan gua sih? Tenang aja, masih bisa diakalin. I have good idea. Freaking pill. Aduh, gimana sih? Kok pelan-pelan begini yang cepet? Apa-apa kek Ini lama banget. Kapan sampainya tahu? Aduh, kakek berisik banget sih. Ya udah, kalau lama kakek aja nih yang bawa. Sini deh kakek yang bawa aja. Hei, nggak boleh begitu jadi cucu. Masa kakek-kakek disuruh bawa motor ini udah tua, Bray, sisa ngitung hari. SIM juga nggak punya kan? Si Bray itu lams. Lams apa tuh, kek? Lama sekali. Ah, tau lah, kek. Udah biarin aja. Kalau kenapa-napa kan dia juga yang ngerasain. Bray. Si Bray. Sekarang kakek aja yang bawa. Kek, hati-hati, kek. Udah, tenang aja. Nih, lihat nih, Bray. Nih, lihat nih. Biarin aja. Awas, jatuh lu, apa watak jatuh kan? Bukan apa kakek bilang, jangan tidur. Aduh, kenapa sih nih? Ini neng, cucu kakek si Bray, bawa motor tidur. Kakek yang bawa motor, Om Bray. Bukan neng, iya neng, kakek cuma naik motor aja. Kamu tuh gimana sih mas, kakeknya kan udah tua, masa masih suruh bawa motor sih? Gak bener deh kamu tuh. Bray, kamu tuh kenapa sih belajarnya malas-malasan kayak gitu? Tapi ngantuk, Bu. Aduh, Bray. Kamu itu kalau mau pinter, harus rajin belajar. Tuh, lihat tuh. Kayak si bro. Rajin belajarnya. Kamu harus kayak si bro. Tapi ngantuk, Bu. Kamu ini banyak alasan deh. Gimana, bro? Bisa? Bisa, Bu. Aha, I have good idea. Serikin, Bil. Bu. Pengen izin ke kamar kecil, Bu. Ya udah, kamu sekalian cuci muka aja ya, biar gak ngantuk lagi. Ya. Lagi ngantuk disuruh belajar. Oh, malamnya lah pipisnya. Nah, tadi kakek ada yang ngeliat orang gak, kek? Mablek-mablek kakek, kek, apa, kek, gitu, kek, kek, yang bener, kek. Jangan! Wah, kayak dicopet nih namanya. Copet, bang, liat copet gak? Ya! Kek, gimana sih, kek?
Kek, siapa? Nih dompetnya nih. Nah, kakek naruhnya gimana sih? Nah, ini dompet kakek nih, copetnya nih, dia nih. Kok copet sih, kek? Ini Bray. Bukan. Cucu kakek. Iya, bukan. Cucu kakek tuh ini si Bray. Ini cucu kakek nih, si Bray. Bray, copet tuh Bray. Nih, copet. Kakek gua pikunan nih masalahnya. Sebenarnya gue manggil lu kesini, gue pengen curhat nih. Curhat apaan nih? Itu kakek gue ngeselin. Masa udah tua begitu minta dicariin jodoh? Iya, kalau ada yang mau sama kakek-kakek keriput begitu. Terus lu pengen nyariin gitu? Ya iyalah nyariin. Tapi gue bingung. Siapa ya? Masalahnya kagak ada yang mau. Tapi ya, gue salut sama lu. Lu sebagai cucu, lu perhatian sama kakek lu. Hebat lu. Iya harus begitu, kalau enggak kan gua bisa diomel-omelin. Orang gua doang nih keluarga dia satu-satunya. Oh jadi cuma lu doang nih? Iya. Nenek. Neneknya kemana? Ke Brazil. Waduh ngapain tuh? Tes, mau ikutan Piala Dunia. Bola. Hebat. Tapi ya ternyata gua kirain lu tuh perhatian sama kakek lu. Lu mah namanya udah bosen ngurusin dia. Gue lu cari solusi dong, bantuin. Aha, I have good idea, Sri Kintil. Jadi apaan tuh? Gini, besok gue bakal datengin perempuan yang kira-kira masih cocok buat kakek lo. Ah yang benar? Iya benar. Gue yakin perempuan ini bisa nerima kakek lo apa adanya, bisa cinta, bisa ngurusin, pokoknya semua-muanya dah. Cakep tuh. Gimana, setuju? Setuju aja gue mah. Ya udah, yeah. Sekarang mendingan lu ikut gue, kita ke rumahnya dulu. Ah boleh tuh. Ya udah, yuk. Ya udah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek. Sini. Kenapa sih kok seneng gitu, Kek? Ini kaki kakek. Maaf, Kek, gak tahu. Kek, kakek lagi ngapa-ngapain kan? Ini kakek lagi lihat mode fashion show. Ya tapi gak lagi sibuk lah. Kek. Ya. Lihat sini. Kek. Ini TV nih, Kek. Ntar kalau ada tukang reparasi datang, kasih TV-nya. Ya, nih, ya, Mas, ya. Perbaikin gitu. Ya. Nanti kok iya gini-gini sih? Kakek tahu ini TV. Nanti ini dikasih. Ya. Ini TV. Ya. Ini dikasih. Ya. Udah kan? Nitipnya ke? Udah, Kek. Ya, udah pusing nih. Udah, Kek. Ya. Gua udah nungguin nih, Kek. Jangan lihat. Oh, ya. Kebalik yang. Ini juga. Balik kakek ya udah dan lihat aku ya. Kek ya. Mungkin ada barang yang gak kepake ini TV rusak nih. Wah, serius nih, Kek? Iya. Terima kasih, Kek. Hati-hati tuh. Alhamdulillah. Kek, langsung ya. Iya. Gimana tadi itu cewek? Keren. Barang bagus, kan? Bagus. Second-nya juga gue bayarin, Bray. Pokoknya tadi double date kita paling terbaik. Ada Kek, gimana TV-nya tadi udah dikasih belum ke tukang reparasi? TV udah dikasih belum? Udah. Wah bagus. Kan ada orang datang kasih TV kan?
Iya, benar. Ih, kakek. Cakep nih, tumben kakek gua begini. Kakek lu enggak pikun. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Benar ya ini rumah AHA 11 ya? Betul. Iya. Saya yang mau reparasi TV, mau ngambil TV-nya, Mas. Wah. Tadi bukannya udah dikasih TV-nya sama kakek saya? Belum, saya baru datang sekarang. Kek, tadi ngasih TV-nya ke siapa? Udah kakek kasih, kok bener cuek. Kasih, tapi kasihnya ke siapa, kek? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya gimana? Kakek masih ingat kok dia bawa karung, pakai sendal jepit. Ingat banget kakek itu. Wah. Itu pemulung kakek. Mulung. Enggak tahu, yang penting udah dikasih ke orang muda. Aduh, Mas. Gimana nih TV-nya dikasih pemulung? Berarti enggak jadi direparasi dong. Mas datangnya kelamaan sih. Kok saya jadi yang salah? Salah saya. Mas, salah toko saya. Mas, ada yang rusak ke dalam, yuk. Oh, apa kek?